Okay, assalamualaikum semua. Hari ni saya akan ajar anda macam mana nak buat poket CC macam ni untuk jubah dan sebagainya. Teruskan menonton. Okay, assalamualaikum semua. Hari ni saya akan sharekan kepada anda cara yang mudah gila nak buat back pocket. Caranya begini. Okay, sekarang saya nak andai kata ini adalah jubah punya CC. Sebab saya akan ajar lebih detail dan cara yang lain tak sama seperti anda tengok video ni di dalam kelas online. Sebab tu anda kena masuk kelas online. Tapi ini saya share benda yang paling simple pada anda. Anda bayangkan ini adalah badan dan ini adalah sebelah luar. Okay, kita jahit sebelah luar dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita jahit dengan jarak setengah inci ataupun setengah inci senang. Okay, setengah inci. Okay, yang ni anda jahit tepi dulu. Yang sisi ni, poket-poket ni, tepi ni anda jahit tepi dulu. Tak jahit tepi pun tak apa. Jahit tepi kendian pun tak apa. Okay, dah siap yang ni. Anda letakkan badan sebelah lagi macam ni. Okay, dia ada ukuran standard dia. Maksudnya berapa poket ni saya ajar dekat dalam kelas. Sebab tu anda kena masuk dalam kelas. Cuma yang ni saya ajar cara nak buat dia. Dalam kelas saya ajar poket lain pula. Yang ini saya ajar yang lain. Dalam kelas saya ajar yang lain. Okay. Okay, yang ini jadi kita dah tahu tanda dia di sini. Okay, jadi kita letakkan poket macam ni. Jahitkan setengah inci juga. Okay, bila anda dah jahit sini, cara mudah yang terus saya nak ajar pada anda, anda buat sini yang kat tapak dan pindahkan sini, kita jahit tindih pula. Kena buat apa ni, kiri dan kanan lah. Okay, nampak eh? Nampak ke nampak? Good. Okay, buat kiri kanan. Okay, lepas kita dah jahit kiri dan kanan, so dah nampak bentuk dia. Anda lipat yang sini, temukan badan sebelah luar dengan sebelah luar. Okay, temukan macam ni. Jadikan jarak dia lebih kurang dalam setengah inci. Sebab basi kita setengah inci. Dalam kelas pun saya cakap basi setengah inci. Cuma bahagian-bahagian tertentu je kita tak guna setengah inci. Contoh macam leher. Okay, jahit sampai sini. Sampai terkena line ni. Okay, matikan sikit. Drag. Matikan. Okay, lepas tu apa yang perlu anda buat? Anda boleh jahit mata kasar dulu kat sini. Ataupun, okay, saya jahit mata kasar. Teknik ni hari ni saya ajar macam ni. Dia ada banyak teknik sebenarnya. Mata kasar. Banyak sangat teknik yang saya akan ajar dalam kelas online. Okey, turun jarum. Okey, tukar balik. Angkat jarum. Tukar balik pada jahitan biasa. Kita jahit sampai bawah pula. Okey, selesai yang ni. Second, apa yang perlu anda buat? Daripada sini, jahit setapak. Dekat sini eh. Dekat jahitan yang kita mati gedet-gedet tu eh. Jahitkan setapak sini. Pastikan back pocket sama. Jahit. Sampai sini, matikan. Okey, dah siap kita punya back pocket. Sekarang kita tengok macam mana hasil dia. Sekarang anda boleh jahit tepi sini. Ataupun nak jahit tepi dulu pun boleh. Okey, itu cara anda lah. So, kita tengok hasil dia macam mana. Okey, sekarang kita dah tetas dia punya jahitan. Jahitan ni. Jahitan mata kasar. Buka balik luar. Sekarang anda tengok. Dah boleh masuk tangan dekat pocket kita ni. Okey, mudah je nak buat ni. Selamat mencuba. Hai, anda nak lagi perkongsian daripada cikgu? So, jangan lupa untuk tekan like, subscribe dan tekan loceng supaya anda tidak tertinggal lagi info dan ilmu jahitan daripada kami yang kami akan kongsikan. Bye, jumpa lagi.